Jadi baru-baru ni Redmi dah upgrade daripada Redmi 8 kepada Redmi 9. Jadi adakah berbaloi untuk dapatkan Redmi 8 lagi ataupun anda kena upgrade kepada Redmi 9? Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita nak buat test. Kita nak buat perbandingan antara Redmi 8 dan juga Redmi 9. Yang mana patut anda beli dan yang mana yang paling berbaloi. Jadi jom kita mula. So dalam video kali ni kita nak banding lah Redmi 9 ataupun Redmi 8 yang masih lama ni yang nampak rekaan belakang yang agak cantik ni, yang mana berbaloi sebenarnya. Dan adakah anda patut upgrade kalau dah ada Redmi 8, patut ke beli Redmi 9? Jadi first kali kita tengok dari segi spesifikasi. Anda boleh tengok spesifikasi dekat sini dia lebih kurang je. Cumanya dekat Redmi 9 ni dia dah improve, yang dia ada 4 kamera, dia ada screen full HD plus dan juga dia ada bateri 5020 mAh. Ya, bateri dia besar 20 mAh saja. So memang tak ada beza lah untuk bateri kan. Bagi saya memang banyaklah upgrade pada Redmi 8 kepada Redmi 9. So nak tahu apa benda yang dia upgrade tu, first kali kita tengok dari segi screen terlebih dahulu. Kalau nak tengok dekat sini dia masih lagi ada notch, yang mana bagi saya dia still benda yang sama, cumanya dekat Redmi 9 ni dia lebih lebar. Dan satu benda yang agak mengejutkan saya ialah dekat Redmi 9 ni dia ada full HD plus punya screen berbanding dengan Redmi 8, yang mana bagi saya memang ada upgrade yang cukup-cukup kau dekat sini. Untuk tahu anda, Redmi 8 dia ada screen bersaiz 6.26 inci, manakala untuk Redmi 9 dia ada screen bersaiz 6.53 inci. Dia lebih sikit dekat Redmi 9. Jadi untuk screen memang tak dinafikan, Redmi 9 ni memang cukup best untuk anda lihat. So kalau anda mementingkan screen, saya rasa Redmi 9 lah pemenangnya. Cuma satu benda yang akan perasan kat sini ialah dekat Redmi 9 ni dia punya brightness tu agak kurang sikit berbanding dengan Redmi 8. Tetapi untuk dia punya quality, Redmi 9 lah pemenang. Okay, seterusnya kita pergi pula dari segi rekaan. Okay, kita tengok dari rekaan screen. Anda boleh tengok dua-duanya ada takut lagi. So benda yang sama, tak ada beza yang orang kata terlalu ketara. Kalau kita pusing dekat bahagian belakang pula, dekat sini memang ada banyak beza lah. Anda tengok lah dekat Redmi 9 ni rekaan yang plastik, kemudian ada grip kat bahagian belakang. Untuk Redmi 8 ni yang lama ni, kita ada rekaan yang sangat-sangat nampak premium. Walaupun kedua-dua peranti ni merupakan sebuah peranti kelas bajet, tapi anda tengok Redmi 8 punya rekaan belakang memang cukup nice. Tapi mungkin lah bagi setengah orang yang suka pakai casing ataupun dia tak berkisah tentang rekaan, mungkin dia rasa benda ni yang biasa-biasa je kot. Kalau tanya saya lah, saya sebenarnya agak sukar jugalah nak buat keputusan kan, yang mana yang baik. Anda tengok lah dekat Redmi 9 ni, walaupun rekaan dia simple tapi dia ada grid kat bahagian belakang, kemudian dia ada bulat kat bahagian kamera. Dekat Redmi 8 pula dia punya rekaan tu simple je, tapi dia punya warna tu memang menyelah. Memang nampak premium. Jadi dari segi rekaan, saya tak dapat buat pilihan untuk anda. Itu anda kena tentukan sendiri antara Redmi 9 yang ada plastik dan rekaan agak grip kat bahagian belakang ataupun Redmi 8 yang kelihatan premium. Kalau tanya saya, saya minat Redmi 8 lah. Dia punya design tu lawa kot. Redmi 8 ni merupakan sebuah peranti kelas mulaan, tapi dia punya rekaan tu ala-ala mid-range ataupun flagship juga kita tengok. So untuk pilihan anda, apa kata anda komen sikit kat bahagian bawah. Saya nak tahu juga Redmi 8 punya rekaan ataupun Redmi 9. Kita beralih pula kepada prestasi. Prestasi ni kita ada banyak beza dekat sini. Untuk Redmi 8 yang lama ni dia menggunakan Snapdragon 439. Untuk Redmi 9 dia menggunakan chipset pada MediaTek, iaitu MediaTek Helio G80, yang mana bagi saya untuk gaming. So kalau tanya saya kan, Helio G80 ni dia sama dengan apa? Boleh saya katakan dia sebenarnya dia punya prestasi tu lebih kurang dengan Snapdragon 665. Memang serius saya cakap. So dekat sini dia merupakan peranti kelas mulaan, jadi dia punya prestasi tu tak jauh sangat pun sebenarnya. Tapi untuk multitasking, saya prefer Redmi 9 lah. Redmi 8 ni tak ada masalah pun, cumanya untuk Redmi 8 ni dia ada kekurangan dari segi gaming. Kita nak bincang sikit dari segi gaming pula. Gaming untuk kedua-dua peranti ni nampak gayanya ada beza yang ketara dari segi grafik. Untuk gyro tu, bagi saya, saya dah cuba dah, dia punya perbezaan tu tak ada yang ketara sangat pun. So first kali kita nak bincang dari segi game PUBG Mobile. Okay, saya dah main untuk kedua-dua peranti ni. Dekat Redmi 9 ni dia ada grafik jenis HD dengan frame rate high, yang mana bagi saya memang cukup cun. Untuk Redmi 8 pula dia hanya ada grafik balance sahaja. So dekat sini agak kurang dekat Redmi 8. Redmi 9 is better. Saya ada test juga untuk Mobile Legend. Untuk Mobile Legend pula dia punya grafik setting tu sama je. Kedua-dua ni ada menyokong HDR. Tak ada beza yang ketara pun untuk Mobile Legend antara kedua-dua peranti ni. Tapi kalau anda tengok lah, dia lebih smooth sikit dekat Redmi 9. Sikit je, tak banyak pun. Dan game yang terakhir saya cuba kat sini ialah COD Mobile. Okay, untuk COD Mobile ni memang berbeza. Kalau kita tengok, Redmi 9 menang untuk game PUBG Mobile, tapi untuk COD Mobile dekat Redmi 9 ni dia hanya ada grafik
grafik medium sahaja. Ha, agak pelik dekat sini. Untuk Redmi 8 yang menggunakan Snapdragon 439 ni, dia ada grafik jenis very high yang mana membuatkan saya agak terkejut. Grafik very high untuk peranti kelas mulaan agak mustahil untuk run, tapi masih lagi ada grafik macam tu. So bagi saya dia ada kelebihan sikit, dan pada yang masa yang sama dia ada kelemahan sikit, yang mana very high tu tak boleh guna pun dekat Redmi 8 ni. Dia akan ada frame rate yang agak teruk. Sebenarnya agak sukar untuk saya cakap yang mana lebih better, okay, sebab COD Mobile punya setting tu agak tinggi dekat Redmi 8. Tetapi boleh saya katakan lah, kalau anak-anak smooth apa semua untuk gaming kan, saya rasa Redmi 9 better lagi kot pada Redmi 8. Sebab Redmi 8 ni dia punya game tu walaupun ada graphic setting yang high, anda boleh tengok lah dekat Redmi 8 ni akan ada frame rate yang tinggi bila anda gunakan grafik yang tinggi. So bagi saya untuk smooth Redmi 9 lah. Untuk anda kata nak test-test, Redmi 8 ni sebenarnya not bad juga untuk gaming. Cuma Redmi 8 ni kalah untuk PUBG Mobile. So anda peminat PUBG Mobile, Redmi 9 jawapannya. Kalau anda peminat COD Mobile macam saya, ha, sebenarnya suka nak pilih, tapi saya masih pilih Redmi 9 lah. So kita beralih kepada bateri untuk kedua-dua peranti ni. Okay, Redmi 9 dia ada bateri berkapasiti 5020 mAh. Untuk Redmi 8 pula dia ada kapasiti 5000 mAh. So dekat di sini perbezaan 20 mAh. So memang bagi saya tak ada beza pun. Sebenarnya anda boleh guna kedua-dua peranti ni lebih kepada sehari. Untuk gunaan biasa lah, kalau untuk gaming memang dia kurang pada sehari lah cerita dia. Dan kalau anda jarang guna langsung peranti ni ataupun anda guna untuk call ataupun mesej saja, ha, rasanya dalam seminggu pun boleh capai dia punya bateri tu. Jadi untuk bateri bagi saya memang tak ada beza yang terlalu ketara pun antara kedua-dua peranti ni. Walaupun kita tengok Redmi 9 dia lebih 20 mAh, tapi perbezaannya alah biasa je. Dan untuk tahu anda, kedua-dua peranti ni menyokong 18W fast charging. So anda bolehlah cari dekat mana-mana kan, kedai ke, Shopee ke, Lazada ke, beli adapter 18W. Rugilah sebab dalam kotak hanya diberikan adapter biasa 10W saja. So dia macam slow sikit lah. Anda ada 18W, laju sikit lah dekat kedua-dua peranti ni. Sekarang kita bincang pula dari segi kamera. Okey, untuk Redmi 8 dia ada 2 kamera saja, iaitu 12MP dengan 2MP. Untuk Redmi 9 pula dia ada 4 kamera. Memang penambah baik yang banyak lah dekat sini, iaitu 13MP, 8MP, 5MP dan juga 2MP yang terakhir. Jadi untuk tangkapan biasa boleh saya katakan dia punya perbezaan tu tak terlalu ketara pun. Dia masih lagi ada kualiti untuk peranti kelas permulaan. So anda boleh tengok lah contoh-contoh yang saya dah tangkap dekat sini. Kalau anda lebih pentingkan kamera, saya tak sarankan siri Redmi 8 ataupun Redmi 9 dekat sini. Anda better cari siri Redmi Note. Antara contohnya untuk siri Redmi Note ialah Redmi Note 9 yang paling terbaru. Satu perbezaan yang agak jelas kat sini ialah dia punya kontra warna. Anda boleh tengok dekat Redmi 8 ni, dia punya warna tu lebih kepada warna biru, berbanding dengan Redmi 9 dia lebih kepada warna panas ataupun warna merah macam tu. Untuk tangkapan malam dekat sini, ha, ini memang banyak beza lah. Dekat Redmi 8 ni dia punya tangkapan malam tu agak kurang sikit. Dekat Redmi 9 ni warna untuk tangkapan malam dia agak pekat sikit. So bagi saya tangkapan malam, Redmi 9 lah jawapannya. Anda boleh tengok lah contoh-contoh yang saya dah tangkap kat sini, memang menarik. Kalau untuk pencahayaan yang kurang pun, dekat Redmi 9 ni dia punya noise tu sangat-sangat kurang. Kita beralih pula untuk kamera depan. Ha, untuk kamera depan ni sebenarnya tak ada banyak beza pun, kualiti dia hampir sama sahaja. So bagi saya untuk peminat selfie, kedua-dua peranti ni tak ada beza. So tak ada masalah pun anda nak beli yang mana-mana satu. Apapun dari segi kamera, saya lebih prefer Redmi 9 lah sebab ada 4 kamera kan. Walaupun mungkin anda tak gunakan semua kamera dekat bahagian belakang ni berbanding dengan Redmi 8. Lagipun dia punya Redmi 9 ni, dia punya tangkapan, dia punya warna tu kena sedikit berbanding dengan Redmi 8. Dari segi keselamatan, anda tak perlu risau. Dekat Redmi 8 dan juga Redmi 9 ni dia ada fingerprint sensor kat bahagian belakang. Anda boleh tengok. Dan juga kita ada face unlock kat bahagian depan. So anda boleh guna mana-mana satu. Walaupun peranti kelas permulaan tapi ada fingerprint sensor. Kesimpulannya, kedua-dua peranti ni masih lagi di tahap peranti kelas permulaan. So mana satu pilihan anda sebenarnya? So kalau dekat Redmi 8 ni, kita boleh tengok lah dia punya rekaan kat bahagian belakang ni memang sangat cantik lah. Kemudian kita ada pula Corning Gorilla Glass kat bahagian belakang dan juga depan. Corning Gorilla Glass 5 kot. Ataupun anda lebih sukakan Redmi 9, yang mana anda tengok Redmi 9 ni dia ada screen Full HD Plus. Memang bagi saya memang cukup cun, dan juga dia ada 4 kamera dekat bahagian belakang. So apa pendapat anda? Kalau tanya saya lah, kalau anda seorang gamer, saya rasa Redmi 9 better lagi. Tapi kalau anda nak upgrade pada Redmi 8 kepada Redmi 9, tengok sebab anda. Kalau sebab kamera, bagi saya tak berbaloi sangat. Kalau sebab gaming, mungkin berbaloi sedikit. Tapi kalau sebab lain, bagi saya biasa je. Tak ada benda yang berbeza sangat pun kat sini.
Jadi mana pilihan anda? Adakah Redmi A ataupun Redmi 9? Apa kata anda bagi komen dekat bahagian bawah? Saya nak tahu juga. So jangan lupa tinggalkan like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.